tanyanya lagi. Datang lagi dia ketanya nanti lemak. Astaga, Wyot. Itu juga nih. Astaga, Wyot. Hai, maksudnya Wyot. Kamu bawa siapa? Astagfirullahaladzim. Welcome to Indorie TV. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana kalian berada yang sedang nonton video ini. Selamat datang di Indorect TV. Oke. Okay. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan sekian berlimpahan mirabalnya. Halo mbaknya, nyariin ya. Halo, pingsan. Kalah gua. Sakit apaan nih? Kenapa lu? Tekunnya gak enak. Tekunnya gak enak. Makanya pakai raskal. Gua jamin rasanya enak parah. Oh iya? Iya. Boleh dong cobain. Enak juga ya? Iyalah, raskal. Ada video Zuki yang baru keluar kemarin ya, baru rilis kemarin malam, yang judulnya Nasi Lemak. Kalau di cover videonya asal usul nasi lemak ya. Nggak tahu ini memang benar-benar cerita tentang asal usul nasi lemak atau hanya sekedar komedi, aku nggak tahu ya. Tapi di video ini kayaknya ada Oyot, ada Pak Duan juga ya. Jadi kayaknya video ini bagus ya, video ini lucu kayaknya. Oke. Okay. So langsung aja kita lihat ya seperti apa video Zuki yang paling baru ini, nasi lemak ya. Yuk. Ngapain mereka berdua ya? Oyotnya lagi belajar. Pak Duan ngeliat apa itu? Live. Oh, Aikongi. Zuki yang ngeliat itu. Waalaikumsalam. Pak Duan. Izi itu. Tak, ni saja je teman Oyot tengok dia nak buat kerja sekolah hari. Nak buat siap terus sebab minggu depan. Wah, bajunya letih. Bajunya Pak Duan. Aku surau. Aku lalu aku nampak kau. Aku singgah lah kejap. Ah, memang masuk. Aduh. Pak Lu. Okey, boleh sangat tu. Pak Lu. Minah, buat air. Siapa Minah? Siapa kita orang ni? Mana ada siapa Pak Duan? Saja try. Mana tahu ada yang menyaut. Pak Dua lagi. Aku nak try. Aneh tu. Kau buat apa ya? Tengah buat pergi sekolah. Pergi sekolah apa? Pergi mana? Pergi buat air. Kau jaga-jaga sikit lagi. Takut ada betul-betul nak pindah ke dapur. Bau kau tahu. Jangan macam ni, takut saya. Tak ada lah, aku gua-gua je. Kau pergi apa air? Jangan macam tu. Yud, sabdi apa? Sejarah. Pak Duan, orang nak tanya lah. Haa, tanya lah. Betul ke otak orang tu lebih kecil daripada mata dia? Oh, betul lah tu. Habis tu dia berfikir pakai mata lah. Apalah pakai mata? Pakai mata. Mesti lah pakai otak. Saiz dia beza. Fungsi dia sama je. Apalah kau ni? Tak adalah. Tanya je. Sebab soalan ni selalu keluar masuk exam. Nak tanya lagi boleh? Apa? Nasi lemak berasal dari Selangor ke? Manalah aku tahu. Kau tanyalah dia. Betul juga kan? Tanya ke mana dia? Tanya ke nasi lemak? Tanya ke mana dia?
Tanya ke Nasi. Kau macam mana? Bingung kau, bingung Zuki. Tanya ke Nasi dia. Apa? Tak, kau bercakap dengan siapa? Dengan nasi lemak ni. Tak, kau buat bercakap dengan nasi lemak? Ha? Siap tanya dia asal mana? Dia kau tanya dia sekali, dia pakai kereta apa? Tanya dengan nasi. Oi. Tanya juga dia. Kau pergi mana? Tanya si lemak. Tanya si lemak. Iya apa? Dia tak jawab. Kau tengok tanya je. Orang kenalkan diri dulu, baru dia jawab. Tanyanya lagi. Datang lagi dia ke nasi lemak. Astaga, Wayot. Itu juga ni. Astaga, Wayot. Hai, nama saya Wayot. Nama awak siapa? Kau makan dia, aku tengok kau cakap dengan si lemak. Nasi lemaknya jawab bro. Nasi lemak hidup. Oh, nasi lemak asal Selangor ternyata ya. Nanti aku cari asal usulnya nasi lemak itu. Mungkin ada di video di YouTube ya. Mungkin ada sejarahnya asal usul nasi lemak itu. Bagus juga ini buat di reactionnya asal usul nasi lemak. Iya. Tapi untuk video Zuki yang satu ini keren kalau menurut aku, lucu ya. Punchline-nya ada ya, di ujung-ujungnya tadi keren banget. Lawak, the best lah untuk video Zuki yang satu ini. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini. Dan akhir kata, peace love and respect from Indonesia. Ciao!